Pengakuan itu penting dalam hidup bersama, yang kiranya sungguh dari hati melalui kata-kata. Pengakuan yang jujur tidak semata kata-kata dari bibir, tapi terlebih kata-kata dari hati. Kesesuaian antara bibir dan hati dalam berkata-kata melahirkan pengakuan yang terpercaya, tidak asal-asal atau tidak dibuat-buat. Maka pengakuan kerap diragukan lantaran selisihnya bibir dan hati. Bibir tak mengatakan yang sesungguhnya dari hati. Lain di bibir, lain di hati. Percumalah mengaku sesuatu atau seseorang di bibir, tapi tidaklah demikian di hati. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dicap oleh Yesus sebagai yang munafik, sebab pengakuan mereka tidaklah sesuai antara bibir dan hati. Bibir memang memuliakan Allah, tapi hatinya ternyata jauh dari Allah. Maka percuma mereka beribadat kepada Allah, karena lebih berpegang pada adat istiadat nenek moyang sebagai perintah manusia, sementara perintah Allah sendiri mereka abaikan. Bila hati tak sungguh mengimani Allah, tak punya artilah kata-kata memuliakan Dia, seindah apapun kata-kata itu. Mari, jagalah hati agar tidak percuma. Tuhan memberkati.